Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengadakan Goes Bandung Jakarta dalam rangka memperingati Hari Bakti PU ke-71. Acara ini merupakan yang kedua kalinya. Tahun lalu diikuti oleh 200 peserta dan tahun ini diikuti sekitar 410 peserta. Peserta yang terdiri dari pegawai Kementerian PUPR, para pensiunan, mitra kerja di lingkungan PUPR, serta pecinta olahraga sepeda telah menempuh perjalanan sepanjang 182 km dari Gedung Sate Bandung dan berakhir di kampus PUPR di Jakarta. Kegiatan ini dibuka oleh Menteri PUPR Basuki Hadimulyono dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan. 3, 2, 1, go! Rute yang harus dilalui peserta ada 2 etape, yaitu etape pertama dari Gedung Sate Bandung sampai di Purwakarta dan bermalam di sana. Kemudian pada Sabtu pagi melanjutkan etape kedua yaitu dari Purwakarta menuju kampus PUPR di Jakarta. Menteri Basuki mengatakan jika nanti tol Trans Jawa yang panjangnya 651 km dari Surabaya sampai dengan Banten sudah selesai, pada 2018 mendatang, Menteri Basuki berencana mengadakan Goes Tol Trans Jawa. Ya, makanya nanti saya malah kalau 2018 nanti Tol Trans Jawa, saya mau ajak ini Goes Tol Trans Jawa. Para peserta Goes Bandung Jakarta finish di kampus PUPR sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia bagian barat dan langsung mendapat kalungan medali dan diberikan piagam penghargaan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono. Demikian Bram Timotius dan Rizky Putri melaporkan.